tahun 1900 sampai sekarang. Dan lukisan ini adalah pandangan pandangan saya sebagai pelukis tentang isu-isu yang berlaku di negara ini, isu politik khususnya. Pameran ini, pameran macam ini tak ada di tempat lain. Jadi pameran ini tak akan ada di tempat lain. Okay. Jadi saya dengan ini saya nak ajak tour sikit, nak explain kepada YB dan juga kepada semua tentang cuba sikit lah, ringkas lah tour ni, tak terlalu panjang dengan bahasa pun dah agak kelewatan. Dan mungkin bersama dengan YB, bersama dengan apa ni, penolong kurator Surah Anwar, kita minta ke depan penolong kurator galeri ni. Okay. Jadi kita mula, wall ni adalah isu Anwar Ibrahim dan mahkamah. YB Loizah tahu sangat lah isu ni ya. Okay, jadi kita mula tengok lukisan ni. Sudah pun dibeli pada hari pertama. Jadi lukisan ni adalah abstrak dan juga kartun. Boleh faham layar dia? Boleh faham? Ni Loizah tak ada jawab lah. Kalau Loizah faham ya? Boleh ya? Okay. Sini adalah isu mahkamah dengan Anwar juga. Ni adalah hakim sebenar. Hakim sebenar ya. Ini adalah yang kuning-kuning kat atas ni adalah komen-komen tokoh-tokoh ataupun komen daripada komentator-komentator kartun tentang kartun saya. Ini adalah oleh Dr. Robert Russell, Executive Director Cartoonist Rights Network International, di mana saya dapat award tahun lepas daripada badan ni. Okey. Ini saya compare Abraham dengan Ibrahim. Abraham dengan Ibrahim. Okey. Abraham ni dengan Ibrahim. Jadi Abraham Lincoln ni dia tak suka pada penghambaan. Ibrahim dia tak suka pada ketuanan. Ibrahim Ali? Ibrahim Ali? Ibrahim. Okay. Ini juga konspirasi terhadap Anwar Ibrahim. Dia kisah pengawalan mahkamah. Okey, kartun ini saya lukis pada 10 hari bulan 9 Januari, di mana hari keputusan diumumkan. Ketika saya lukis dengan pensel, betul ni, tukul ni 12 sini. Keputusan belum diumumkan, jadi saya lukis tukulnya ada di sini. Tiba-tiba tengah melukis, dapat keputusan. Jadi saya tukar tukul ni ke sini. Di tengah-tengah jadi. Okey. Ini sedikit juga pasal, kebanyakan di sini ya, pasal isu-isu Anwar. Ini pasal hakim. Hakim mahkamah tinggi, hakim mahkamah rendah dan mahkamah tinggi, dia ada yang arif, YA. Hakim mahkamah persekutuan dan mahkamah rayuan, YAA, yang amat arif. Jadi hakim ni kalau terima arahan, kalau yang kecil-kecil hakim sikit-sikit, ya saja. Hakim ni yang tinggi, ya dia panjang. Itu dia juga dia. Okey, ini juga tentang mahkamah. Sedikit. Ini juga mahkamah. Mahkamah, penguasaan mahkamah. Okey, ini. Ini isu imam yang baling kasut. Jadi, kesilapan imam ni, dia baling kasut. Kalau dia baling duit, tentu dia tak kena menjaga kepada hakim. Jadi hakim tunggu duit, tapi dia baling kasut. Ini adalah sistem kehakiman di Malaysia. Daripada zaman Tun Saleh Abbas sampai Tun Zaki Azmi sebagai ketua hakim. Jadi teori Darwin dia bergerak daripada sini ke sini. Tetapi kehakiman Malaysia bergerak daripada sini ke sini. Iaitu daripada orang pergi kepada monyet, gerila, akhirnya kepada seekor binatang yang tidak dapat dikenal pasti. Kita sudah tahu kan. Okey. Ini membezakan hakim zaman dulu dengan hakim zaman sekarang. Hakim zaman dulu cermin gelap kerana keselamatan. Hakim zaman sekarang ni cermin gelap pasal malu. Malu nak mengaku hakim. Okey, ini pasal filem. Ini semua orang tahu lah filem ni ya. Ada lagu daripada filem ni. Mesti pandai membohong, mesti pandai temberang, tetapi jangan sampai pecah tembelang. Ada orang yang tanya, Madu 3 ke tu? Tak, TV 3. Ini ialah wall sini adalah SPR dan juga bersih. Ini adalah pengurusi SPR di lapangan terbang. Jadi dia kena lalu scan. Dia lalu scan tengok tulang dia macam mana. Dia ada dapat kesan 3 jenis tulang dalam ni. Yang hampir sama. Okey, ini pengurusi SPR waktu sesemua. Ini orang semua tak tahu, saya tahu fungsi SPR sesemua macam mana. Sesemua ni kan dia bersih. Jadi bila kita bersih ni, kan bersih ni kita tak dapat kawal bunyi bersih ni. Tak ada orang dapat rancang bunyi bersih, jadi dia jadi sendiri. Jadi dia no, jadi gitu kan. Jadi itulah fungsi. Ini tanda-tanda jalan yang dipolitikan. Ya? Tanda jalan dipolitikan. Kalau kita jumpa tanda jalan macam ni, artinya jalan sedang dibaiki, artinya pilihan raya dah dekat. Ini rumah pantai dengan banyak orang baiki sekarang kan. Kita tahu kan.
ataupun kita tengok tanda macam ni. Awas, pengundi hantu di depan. Ini bukan macam ni pengundi hantu. Katak melompat. Bila raya pun terangkan. Itulah tanda-tanda bila raya. Ini mahkamah. Kalau tanda H ni bukan hospital. You have me, I have you. Bukan, dia macam tu. Okay. Ini tentang juga SPR. Ini pada bulan 5, Myanmar mengadakan election. Pilihan raya. Jadi pilihan raya di Myanmar dengan pilihan raya di Malaysia, orang yang sama mengundi. Orang Myanmar tu datang sana pun dia mengundi, ini tiga orang juga dah datang mengundi di sini. Okey, ini pasal panel yang menyiasat bersih ya. Berat sebelah, jelas dulu. Ini pasal kempen mengundi di Malaysia. Semua menggunakan bahasa-bahasa pertama sekali, bahasa Myanmar, bahasa Tagalog, bahasa Bangladesh, bahasa Indonesia. Dan tidak ada kempen mengundi bahasa Malaysia. Semuanya nak tackle orang-orang ni. Bersih. Perdana Menteri mengumumkan kita tidak mendiskriminasi rakyat mengikut warna kulit tetapi warna baju. Maksudnya siapa pakai kuning kena penjara. Kalau dulu di apartheid kan siapa warna kulit hitam kena penjara, ni tidak warna kuning. Ini adalah pasal bersih juga. Dataran Merdeka. Pada bersih itu beribu-ribu polis mempertahankan dataran. Maka dataran ni hanya rumput. Tidak warna itu. Dia patutnya bertahankan orang. Ya? Tapi dia bertahankan dataran. Mungkin ada sebab dia bertahankan dataran ni. Sebab dalamnya ada rumput. Rumput ni untuk NFC. Kalau lah takut nanti dia mulu-mulu NFC tak ada rumput pula susah ni. Apa ni YB tahu lah ni cerita ni kan. Okey, right. Ini juga pasal bersih. Okey. Saya ringkaskan sikit lah ya. Ini pasal pada bersih juga. Apa ni Najib. Tiba-tiba bangun pagi tengok tak ada warna kuning, tak ada baju kuning, tak ada bendera kuning. Dia tengok gigi kuning. Dia dapat dielakkan lah. Ini bersih juga. Peserta-peserta bersih dituduh menggunakan air mineral dan garam untuk jatuhkan kerajaan. Jadi, air mineral dan garam. Jadi, MacGyver ni jadi heran. Macam mana Malaysia boleh tu. MacGyver dia nak buat apa-apa macam-macam ni. Kena ada macam-macam gadget. Sedangkan rakyat Malaysia nak jatuhkan kerajaan hanya sekadar botol mineral dan garam. Kan? Jadi Malaysia cakap Iman. Ini tentang tindakan kerajaan tanda Dato' T dan T-shirt. Dato' T bebas, T-shirt banyak akan kena tangkap dan dipenjarakan. Wall ni adalah wall Perdana Menteri dan isteri. Ini menabung dari kecil. Tuan-tuan mantap lah. Isu cincin. Cincin ni mahal, 24 juta. Jadi kalau nak menabung umur-umur 5 tahun, 3 tahun tak cukup. Ya, harus menabung daripada dalam. Okay. Ini juga isteri Perdana Menteri. Ini juga tiga Perdana Menteri dia sekarang. Ya, bahaya. Bahaya isteri Perdana Menteri. Okay. Ah, tapi pernah sebutlah. Ini isteri Perdana Menteri kalau pergi ke apa lagi ini serentak. Ya. Pergi ke apa toilet serentak. Ini tentang pembinaan sebuah cadangan nak membina sebuah yayasan apa? Yayasan menara wawasan yang berharga 5 bilion. Jadi ni Taj Mahal. Dulu ni Taj Mahal. Taj Mahal ni kalau kita sebut sebenarnya tak mahal. Ini mahal. Jadi tadi tak mahal ni mahal. Dan dia punya design pun sebenarnya macam rambut. Dengan design dia. Okey. Ini kira saya dengar-dengar ini pasal pergi haji. Pergi haji untuk menyucikan diri, tapi kalau kotoran degil dia pergi haji pun dia tak keluar. Kotoran degil. Apa-apa. Ini tentang filem The Exorcism of Emily Rose. Jadi saya tukar pada The Exorcism of Emily Rose. Ya. Dia jual mahal. Kopi ni dah. Ah ya. Ini jabat Perdana Menteri dari tempat Perdana Menteri dari belakang tengok macam ni, dari depan macam ni. Ini faham lah. Ini ini yang ni Perdana Menteri ada benda dia one-one ni ada satu dia tak pandai umum. One Malaysia, one clinic, one race. Datuk Ehem datang belakang, isteri dia kata one wife. Ha? Dia rumah tu dia tak boleh sebut, one wife tu. Jangan dia kahwin dua. Ini filem ni kan ni? Rapunzel. Jadi Rose Panzer. Ini cermin ajaib. Wahai cermin ajaib. Cuma tanya, wahai cermin ajaib, siapakah yang paling cantik? Cermin ni jawab, isteri Taj Mahmud. Akibatnya cermin ini dihantar ke Kemunting dan ditahan ke penjara anak SK 2 tahun. Itu akibatnya kan. Jadi ini bila dia tengok ni dia wajib pengsan. Sebab dia ingat ni mahkamah.
dan hukum Mahkamah Perancis. Sebenarnya ni kayak zaman Rosmah. Semua ambil tangan dia letak di situ. So nampak macam ni logo Mahkamah. Okey, ini Rosmah. Ini buku-buku yang diharamkan. Kerana kandungannya mengancam keselamatan negara. Jadi siapa yang tak tersilap beli tadi, sudah membeli satu barang yang mengancam keselamatan tenteraman awam. Ini dia. Okey, ini pasal, masih lagi pasal Najib ya. Saya cuma terbangkan sikit. Cerita MACC, ini adalah pangkat-pangkat para diktator. Diktator ni ada pangkat. Idi Amin dia general. Gaddafi dia colonel. Najib commissioner. Pasal Najib suka makan commissioner. Dia bagi commissioner. Okey. Ini pasal karakter-karakter ya, pasal Najib. Kita tengok pasal, ini pasal asal-usul Najib, muka Najib ni daripada Skopin. Semua yang kita tengok juga, pasal dia Skopin. Ini ISA. Najib kata umum hapus ISA. Yang dihapuskan tu adalah tanda tu je. Dicabut dan ada papan tanda tu. Tapi penjara tu tak penjara lah. Orang tu tak kena penjara. Okay, ini pun pasal Najib lagi ya. Kita tengok ni Muhammad Najib Razak. Nama Najib ni. Kalau kita eja-eja sebenarnya Mubarak. Sama ada sebenarnya. Okay. Baik, ini juga pasal karakter ya. Tak ada apa sangat ni. Sangat-sangat straightforward. Ini pasal, ini dia nama dia bullshitting. Okay, ini reformasi. Kalau kita nak reformasi, masalah dia berusaha balap. Tapi yang dipotongnya daun. Dia kena potong ni ya. Ini pun, faham dia. Dan saya forward, kita tengok. Kelas, tengok sendiri. Ini salah depan. Dia 3 bulan kat Spain. Okey, ini poster. Sekiranya Najib nanti Perdana Menteri kita dikehendaki di Perancis, saya menawarkan diri untuk design poster. Poster saya ni tak cantik tapi mesti lebih baik daripada poster Rakyat Sihatin. Reward dia cincin. Yeah. Ini di Malaysia, One Malaysia. Di Paris, Wanted. Ya, okay. Ini tiba-tiba satu hari Najib cakap Arab. Mufridun, Muflisun, Wasatia. Esok pergi klinik tengok lidah bersimpul. Ini isu ni sensitif. Pasal plate. Kan orang kaya ni beli plate number hidup dia. Orang miskin ni dia plate je lah. Tapi pinggan nasi tu lah. Pinggan tu plate je lah kan. Right. Ini janji di capati. Bukan di capati, janji parti saja. Yang ni janji parti saja. Janji kepada parti. Mana? Ni. Okey. Ini okey. Pasal kek lembu ya. Kek lembu. Dia lembu ni kau lah kan. Dia cakap Inggeris kan. I deny buying kaundo. Kaundo. Or shop lot at Ikao. Or property in Kao Zaksan. Police say no corruption. PM say can cow team. And no need for me to resign from cabinet. Yeah. And Rafizi, see you in cow. Right. Okay, ini masalah rasuah di Malaysia. Rasuah di Malaysia dulu di bawah meja. Kemudian di atas meja. Sekarang termasuk meja punya. Memang teruk punya rasuah dia. Ya. Termasuk meja. Ini majlis fatwa. Ya, tunggu lagi. Ini kapal yang sedang karam, layarnya. Okey, ini untuk kerajaan, tengok ya, kerajaan kepada IPP, kroni dia bagi bilion kepada rakyat, bilnya. Bil elektrik ya. Okey. Ini wall yang agak campur-campur juga. Ini ya, apa ni tak bangun. Kita ketemu di Sarawak. Okey, sini dia ada wall yang ada perbandingan sikit. Kita tengok ini kartun ni, saya harus bagi tahu ni mungkin YB tak tahu ni kata tu kot. Masa dah. Belum begitu ni sangat. Kita pun tak apa nak bokong ya. Okey, ini kartun ni saya kata 10 atau 15 tahun saya susah nak dapat idea macam ni. Kerana idea ni tidak tiba-tiba datang begitu dan dia macam ada ready made dia idea. Ini Lita Formula 1 ni dengan muka Mahathir yang saya lukis sama. Tiba-tiba sama je bentuk. Saya tak tahu ni suratan atau kebetulan. Tapi memang macam tu lah. Tiba-tiba jadi macam tu. Okey, ini lagi pasal Mahathir. Ini Franken Dead. Padahal dia sekarang ni nak muncul balik. Orang cuba nak hidupkan balik ya. Okey, ini saya bandingkan 3 Perdana Menteri.
ya. Pada masa Tun Mahathir, orang suka, orang tak apa ni, orang suka isteri, orang tak suka suaminya. Masa Pak Lah, orang suka suami, orang tak suka isterinya. Zaman Najib, laki bini orang tak suka. Ini pasal banding kan ni. Tun Mahathir, dia ada otak, tak ada hati. Pak Lah, dia tak ada otak, tapi dia ada hati. Najib, Tak ada hati. Setuju ya? Setuju. Okay. Ini bendera ni. Bendera ni kalau lalu kat diorang ni, jadi macam mana? Betul ada orang ni kan? Ini dilukis zaman Pak Lah di Amazing Spider-Man. Sebab masa tu kan dia tak buat kerja apa, jadi lama-lama pula kan. Ini banding juga Tunku Bright Mind, Mahathir Great Mind, Anwar Mastermind, Pak Lah Never Mind. Okey, ini bandingkan Tun Razak dengan Najib Tun Razak pemerintahan ya. Tun Razak dia takut komunis, dia haramkan komunis. Najib dia takut kartunis, dia haramkan kartunis. Itu dia beza tu kan. Ini merdeka. Tunku dia merdeka. Tun M Mahathir ke? Dia macam Pak Lah mau tidur ke? Najib mau duit ke? Dia merdeka juga dia tu kan. Okey. Saya rasa yang lain-lain tu macam tu lah ya. Tak perlu ni tadi. Okey, orang lain dia pasal tatuya dan sebagainya. Jadi itulah jenis-jenis kartun saya sebagai contoh. Jadi saya rasa kita dengar daripada YB sikit. Okay, macam penutupan di depan kan? Silakanlah YB ya untuk melaksanakan majlis penutupan.